Halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu event baru dari Sword Art Online. Ini yang versi Android ya. Di sini ada event baru namanya Watermelon Panic. Dan kalian bisa mendapatkan avatar. Nah, gue baru dapetin avatar 1 nih, kacamata. Dan nanti akan ada satu set ya, satu set celana, baju, sama topi kalau nggak salah. Seperti mana ya? Ah, ini. Nah, ini dia udah satu set ini. Yang ini ya, si siapa nih nggak tahu nih, si Pacul. Caranya gimana? Kalian tinggal klik menu, terus pilihan kedua. Nah, di sini kalian tinggal klik, nanti akan langsung dibawa ke NPC-nya. Nah, ini gue udah masuk ke NPC selanjutnya. Quest yang pertama kalian mendapatkan kacamata. Ini nggak tahu nih. Quest yang kedua mungkin dapat baju atau apa. Kita langsung aja tanya ke si Asuna. Dapat apa nih? Oh, bukan. Lalu kita ACC aja dulu. Di sini dia banyak ngomong nih. Nah, gitu, di skip aja bro. Kita nggak perlu tahu lah ya ini ceritanya apa, tapi kalian kalau mau tahu jalan ceritanya ya monggo. Nah, ini sekarang disuruh pokoknya bunuh-bunuh watermelon. Ini event apa sih nih? Event summer. Bajunya baju-baju summer sih ya. Atau event watermelon lah ya. Gue juga nggak tahu nih eventnya entah dari mana. Mungkin asal di Jepang kali ada kali ya event-event watermelon, apalagi event otong aja ada ya. Emang Jepang ada-ada aja emang nih. Tapi keren sih, gue demen ngeburu kostum-kostum. Ya namanya juga no style, no game, ya kan? Iya dong. Style yang paling utama. Nah, kelar, gampang kan? Oke, kita langsung bisa ngambil dari sini di gift, dapat lumayan buat ngegacha itu. Lalu next kita tanya lagi sampai dapat satu set. Nah, ini apa ini? Can acquire stem heart when used. Bodoh lah, yang penting ininya nih gue GG. Langsung aja. Ini udah quest yang ketiga. Oke, kita ingetin ya. Quest yang pertama dapet kacamata, quest yang kedua dapet apa tadi? Itu gulungan. Quest yang ketiga dapet stam hot. Oke, kita lawan bos. Semangka boy. Melo spiritual jovial. Not bad. Coba kita gua pakai masih sanggup lah ini pakai dagger. Skill dagger gua masih cukup sini. Nggak terlalu sulit bagi gue sih, gue udah level 56 ini tuh, 56. Tapi nggak tahu deh kalian kuat kagak ya. Nggak, maksudnya kalau yang level-level masih baru 20 gitu. Ini langsung aja kita start ya, skip. Duh, gue agak sedikit pilek jadi nggak apa-apa ya suaranya begini. Wow, what the hell is going on here? Oh my god. Ini yang namanya harim-harim ini. Aduh. Dan kalian kalau mau download game ini, buat teman-teman yang baru nonton, ini game apa sih? Namanya ini Sword Art Online Integral Factor. Itu gamenya kalian bisa download di
APK Pure ada. Lalu di Google Play kayaknya ada juga deh, ayahnya ya. Tampil dulu ini. Oke. Langsung saja, gua nggak sabar untuk mendapatkan armornya. What the hell? Terus armor dari mana? Oh ini, kiri tuh. Hadiahnya, oh wait, let me check first. Ditukarkan di sini kah? Oh trader, coba. Kita cek di sini untuk dapetin armornya mana paling bawah gitu. Oke, ternyata kita berburu watermelon untuk ditukarkan dengan kostum. Ini lucu juga nih, tapi jelek lah. Dan ini kita coba untuk dapetin 10 ini ya, 10 ripple seashell. Sekarang kita cari di mana itu dia. Seashell kah? 5. Di Yuki berapa? 5. Oh, udah gak dapet. Apakah nunggu 2 hari? Wah, jangan sampai 2 hari dong. Wah, sepertinya memang harus 55 nih. Tadi 10, 20. Oh, bisa. Dapat untuk baju aja dapat sih. Kita langsung coba ya. Semoga dia bisa repeat ini. Kalau repeat enak. Kalau misalkan satu hari disuruhnya satu, wah, furem dong. Cukup ini, hajar langsung. Switching. Nice. Tadi dibutuhkan 30 ya. Baru ada 10, berarti dibutuhin lagi 20. Jadi baru dapat 5, berarti 15 lagi. Wow. Wow. Oke. Bisa? Please. Wah, enggak bisa. Gak bisa. Tadi si Liva kan ya? Tampil dulu deh. Enggak, udah. Udah keambil. Berarti sekarang ke Yuki. Ya bener. Satu hari satu. GG lah. Tiap hari dong. Buat ngedapetin celananya. Wih, itu mereka udah dapat topi-topi segala. Gimana caranya? Berarti ini event udah dari 3 hari yang lalu. Pokoknya ini event tinggal dari perekortan gue ini. Event ini berlangsung
17 hari lagi. Maksudnya 13 hari lagi habis nih event. Jadi buat kalian yang pengen dapetin juga kostumnya, ya langsung aja start dari sekarang. Bagi yang udah pensi, sempat pensi, balik lagi main aja, seru kok main ini, apalagi sama doi ya gak. Kok rata dan ini bumi itu bulat. Ini orang ngapa sih ini? Wow, bumi itu datar, yang ini bumi itu bulat. Oke. Okay. 20. Nice. Kayaknya untuk record hari ini gua hanya ini aja ya. Dua kali dapetin baju dulu, besok buat dapetin celana. Tapi nggak dapet sih celana cepet loh. Ngegesek dulu dong, gak apa-apa lah, yang penting bajunya keren bro. Enggak. Kalau nggak salah celana ini ya. Level gue naik loh. Taruh. Sabar bro, gue ganti senjata dulu boy. Tadi udah gue ganti senjatanya. Go. Wah, kayaknya ini susah nih. Ah, kena juga boy. Shit. Ini musuhnya level. Wah, level sakit ini boy. Wah, kena lagi 700. Oh, keren masih level cupu ini. Mati dia. Lumayan juga. Oh ya, yang celana kalau nggak salah 100 watermelon. Kayaknya cukup sih ini. Sama topi, topinya gua nggak tahu nih berapa. Apa ini sekali jalan dapat semua? Semoga ya. Aidi, para bumi-bumi ini, aduh, denok. Kayaknya untuk menyelesaikan misi ini sekitar berapa ya? 15 menit kali ya, dapat satu set. Oke, kita ambil ini. Next Sachi. Semoga ini nggak terlalu sakit lah bosnya. Tadi bosnya GG banget, level berapa itu? 50 kayaknya. Nah, ini level berapa nih? Oh, enggak sakit. Nice, dapat satu set. Kita cek ya.
Jadi kalau misalkan kalian ada yang nanya, "Bang, kenapa senjatanya lebih suka yang spear?" Eh, kok spear sih? Senjatanya Lancelot. Game sebelah. Karena gue dapat skillnya yang GG senjata itu sih, dan gue memang demen aja. Keren gitu ditaruh di samping, samping apa namanya, di pinggang. Oke, kelar. Nah, ini itu. Keren di samping pinggang. Kalau yang lain kan tuh di belakang, di pundak, di punggung. Apaan tuh? Eh, ambil dulu. Nah, so. Tapi gue demennya dagger, dagger keren juga sih. Oke, sekarang kita tes untuk ngedapetin itemnya. Semoga semua item gue mencukupi. Ah, 65 doang. Oh gitu, bisa beli ini pakai itu. Eh, baju doang bisa ya? Nah, baju, baju bisa kita trade. Oh, celana bisa di spam karena dia kan apa namanya ini? Semangka ya, semangat kakak. Dan ini juga cuma 10 doang. Kita beli. Karena gue laki. Done. Nice. Dan ini straw hat gak usah dulu ya. Sekarang kita cek dulu kesini. Aduh. Nah. Status. Player. Eh, bukan. Equipment. Avatar. Kok hilang? Kok nggak kepake mukanya? Oh, nggak bisa ya? Eh, belum dapat bajunya? Itu. Wait. Belum diambil. Loh? Kok nggak ada? Oh, di baju, baju. Salah. Tadi kan equipment ya. Eh, tadi. Nah, ini baju. Ini dia. Anjir, GG boy, GG boy. Ya. Sayangnya ini. Oh, kita ganti dengan si partner gue. Ini di rim, ah, ini dia pakai ini. Ale, lo pakai itu aja ya. Sip. Lalu saya menggunakan jubahnya. Nah, ini lebih lebih cool. Oke. Ini kalau di remove nggak kelihatan juga sih ya. Udahlah, sip. Jadi seperti itu. Dan langkah selanjutnya, wah ini keren ini armornya, GG. Dan buat kalian yang mau nge-questin ini, ya langsung di-questin aja bro. Tadi 65 ya, 65 35 lagi. Jadi kalau buat buat nge-spam, nah bisa. Jadi kalian bisa nge-spam karena ini dia kalau questnya seperti ini ada tanda lingkaran, itu berarti bisa di repeat. Oke. Dan gua akan nge-repeat ini di off record aja kali ya. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton. Dan sampai jumpa di next video.